Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan pada episode gaming kali ini, saya akan lakukan pembahasan untuk set season 64 dan 65 untuk GP kali ini. Nah, ini sudah mendekati akhir juga ya. Jadi nanti hari Rabu setelah video ini tayang, kita akan berganti season dan berganti track. Jadi di season ini tidak sesulit season sebelumnya yang menggunakan double bounce. Di sini menggunakan Niagara dan juga banyak sekali digital curve pada lintasan GP-nya. Nah, kita akan langsung saja lihat untuk tracknya terlebih dahulu ya. Jadi untuk GP kali ini sebetulnya tidak susah settingannya, hanya saja yang susah itu ngedapetin waktu terbaik kita sendiri guys. Kalau sekedar finish sih gampang banget, karena digital curve-nya sendiri sebetulnya bukan tantangan yang sangat berarti, karena kuncinya hanya ada pada stamina endurance kita ya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk waktu pencapaian terbaik saya untuk GP season ini ada di 31,68 detik. Dan kita akan lihat dulu nih untuk guidance untuk menyelesaikan di GP season ini guys. Jadi seperti ini untuk lintasannya, ini menarik ya. Jadi di samping dia banyak wave, juga banyak digi curve-nya. Itu sebabnya pada guidance ini disarankan menggunakan stamina endurance up plus ataupun menggunakan part-part yang memiliki skill digital dan juga wave. Jadi di sini kita bisa memaksimalkan fungsi part-part tersebut ya, tentu saja dengan menggunakan body yang memiliki skill stamina endurance up, stamina endurance up plus ataupun thunder drift. Nah, thunder drift ini yang dimiliki oleh kitnya Tokichi ya, ini baru dan seperti biasanya gacha saya nggak dapat. Jadi di sini yang saya share adalah part yang sangat-sangat umum dan semoga kalian sudah punya semua partnya ya. Jadi tidak ada part yang khusus yang ada di banner terbaru untuk gacha itu, karena seperti biasanya guys, rasio luck untuk mendapatkan part-part yang ada di banner itu sangat-sangat kecil, 0,0 sekian persen. Jadi ya udahlah, kita maksimalkan dengan part yang ada aja. So, kita akan lihat langsung untuk tracknya. Seperti ini untuk lintasannya. Mirip dengan beberapa track sebelumnya ya, menggunakan banyak sekali digital curve. Hanya saja di sini dikombinasikan dengan Niagara dan juga dengan wave. Jadi di sini, di samping kita memerlukan stamina endurance, tentu saja corner stability dari mobil kita harus tinggi guys. Dalam hal ini penggunaan roller yang memiliki corner stability yang bagus. Jadi untuk frictionnya itu tinggi dan juga resistance-nya tinggi juga guys. Nah, kita lihat dari atas untuk top down-nya. Jadi yang susah itu hanya pada tikungan terakhir setelah digital curve dan sebelum memasuki finish. Jadi kalau kita udah kehabisan stamina di situ, maka akan course out seketika saat melewati tikungannya. Nah, kita lihat untuk waktu pencapaian terbaik di season ini. Ini orang Jepang ya, dia udah finish di waktu sekitar 26 detik. Edan banget ini guys, nggak tahu deh dia pakai part apa ini ya. Yang jelas modnya pun sangat-sangat misterius, karena berbeda dengan mod yang sudah yang umum kita lakukan ya. Pasti mereka punya rahasia dan resep tersendiri nih. Nah, kita akan langsung aja lihat untuk race di waktu 31,6 detik. Jadi teman-teman yang masih ada di waktu yang kurang baik, jangan menyerah, masih ada beberapa hari lagi untuk bisa entry di GP season ini. Dan kalian bisa mengikuti settingan yang ada di video saya ini dengan part yang umum sekali. Jadi partnya nggak aneh-aneh, semuanya ada di tokonya Pak Tua ya, atau kalian bisa gacha menggunakan tiket emas, di situ juga kemungkinan besar mendapatkan part yang ada di mobil saya ini guys. Oke, kita mulai race ya. Di sini kita lihat memimpin di posisi pertama. Kita bisa lihat lumayan ngacir lah kalau saya bilang untuk ukuran mobil saya ya, walaupun tidak bisa mencapai 26 detik, tapi nggak apa-apa, disyukuri aja. Yang penting setiap GP itu kita mencapai pencapaian terbaik guys. Nah, itu yang penting buat kita ya. Jadi kita bisa mengukur semaksimal apa kita bisa berusaha di GP ini. Kita bisa lihat di sini ya, untuk mobil bisa finish di 31,684 detik guys. Jadi dua mobil tadi udah course out ya, itu kelihatan staminanya kurang dia, makanya course out di tikungan terakhir tadi kalau nggak salah. Nah, untuk partnya sekilas seperti ini, nanti akan saya tunjukkan secara mendetail beserta dengan modnya ya, seperti biasanya. Ini saya scroll aja dulu dan saya akan tunjukkan untuk fusion bodinya. Jadi seperti biasanya ini menggunakan Black Saber dengan stamina endurance up plus, dan di slot pertama assist itu stamina endurance, dan di slot kedua assist itu adalah power saving up. Kalau kalian punya power saving up plus itu lebih bagus lagi guys. Atau kalau kalian punya bodinya Tokichi, nah itu lebih oke lagi, karena dia bisa ngedrift di digital curve-nya. Jadi beda dengan power drift ya, kalau Tokichi punya ini thunder drift dia. Dia memang kalau di animenya pakai semacam sliding damper gitu ya, dia bisa ngelewatin digital curve dengan sangat kencang. Nah, sekarang kita akan cek untuk race berikutnya dengan perolehan waktu yang sedikit berbeda. Jadi masih di 31 tapi beda 0,2 detikan guys. Kita akan lihat ya. Oke, sekarang di race yang perolehan waktunya di 31,8 detik. Kita mulai di sini.
Jadi dengan settingan yang sama ini, setelah saya membuat video ini ya, saya race beberapa kali, itu justru mobil saya course out guys. Saya nggak tahu kenapa, mungkin pengaruh di perolehan lane-nya atau jalur di mana kita mulai start ya. Jadi ada jalur keramat memang kalau di setiap GP itu, biasanya di lane 5 itu mobil lebih rawan course out. Nah kita lihat di sini mobil melesat masih memimpin race. Kita lihat race-nya. Di sini kita lihat mobil meninggalkan lawan-lawannya. Kalau waktunya korsat ya korsat guys. Jadi memang betul untuk beberapa part memang nggak bisa dipakai untuk mod tertentu ya. Jadi di GP ini modnya nggak bisa sembarangan. Jadi nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana modnya dan menyesuaikan dengan track ini guys. Jadi memang nggak boleh terlalu kencang. Jadi speednya itu nggak boleh terlalu tinggi, dikarenakan nanti kalau overspeed maka kebutuhan untuk stamina endurance kita juga akan meningkat. Di samping itu juga untuk corner stability-nya pun harus butuh lebih besar lagi guys. Sedangkan kalau kita udah pakai part yang mentok, udah maksimal ya, itu lebih baik memang main aman aja guys. Jadi di sini memang kebutuhan stamina endurance sama corner stability itu dia berbanding lurus dengan top speed yang kita miliki di mobil kita. Jadi makin kencang makin butuh stabil yang lebih tinggi lagi guys. Jadi kita lihat ya untuk settingannya. Nah seperti ini untuk partnya, kita bisa lihat secara sekilas dulu. Saya scroll ke bawah, nanti akan saya tunjukkan modnya satu persatu. Saya timelapse aja, kalau kalian kecepatan kalian bisa atur play speednya di elapsed time di YouTube ya. Di bagian bawah itu slidernya itu kalian klik ada tombol setting, itu kalian lihat ada 0,5 dan 0,25 speed, jadi lebih lambat. Nah jadi yang perlu diperhatikan untuk GP season ini itu adalah pada niagaranya. Jadi kalau mobil kalian itu tidak bagus dalam bound time-nya ya, atau meredam bounce, maka dia akan seketika keluar lintasan saat keluar dari niagara atau mendarat. Nah salah satu faktor mobil bounce itu adalah untuk ban-nya itu dia nggak cocok. Jadi artinya nggak cocok adalah kalau mobil kita lambat itu pakai ban yang tidak terlalu bisa meredam hentakan itu juga nggak masalah. Tapi kalau mobil kita kencang, kita pakai ban busa yang nilai bound-nya itu bagus, itu bisa jadi masalah juga. Nah, intinya adalah menemukan titik balance-nya nih antara speed kita, torsi, dan juga aksesoris lain yang terpasang. Dalam hal ini yang paling penting adalah ban, wheels, dan juga roller, itu pasti. Jadi untuk part lain yang mendukung itu juga penting ya, itu adalah di sayapnya dan juga di stay depan, lalu stay belakang. Itu sebetulnya kita punya beberapa opsi. Jadi kalau kalian lihat di guidance-nya tadi, itu diharuskan menggunakan yang sliding damper atau yang Duralumin yang baru, yang aluminium itu ya, dengan tiang. Jadi bukan yang lama, ini yang baru ada tiangnya. Jadi kita bisa pasang dua set roller. Nah itu juga saya nggak dapet. Jadi saya pakai down thrust roller stay, itu yang bisa pivot itu ya, itu part jadul. Dan ini saya pakai di settingan saya kali ini, seperti yang tampak di gambar. Nah ini kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai sliding damper yang abu-abu yang biasa. Hanya saja harus diperhatikan untuk top speednya jangan terlalu overspeed. Jadi ya kalau memang partnya nggak dapet yang di banner gacha, otomatis kita juga nggak bisa bikin waktu kita lebih kecil lagi. Jadi ya emang ada plus minusnya guys. Jadi semakin kesini itu part-part baru yang rilis itu powernya emang lebih gede dibandingin dengan part yang sudah lama rilis. Jadi yang sebelumnya itu terbilang oke, kalau rilis part baru otomatis dia powernya kena nerf guys. Nah jadi itu untuk diperhatikan adalah kalau keterangan pada saat mobil kalian course out itu bounce, maka perhatikan penggunaan bannya. Nah di sini saya gunakan ban spike berwarna merah, dikarenakan memang untuk speed dan torsinya dan lain-lainnya itu sudah pas. Jadi untuk pakai ban spike warna merah ini dia nggak masalah, dia bound time-nya juga pas dan mobil nggak course out saat keluar dari niagara. Tapi kalau misalkan kalian course out, kalian naikkan gripnya secara perlahan. Dalam artian kalian ganti ban dengan nilai grip yang sedikit lebih tinggi. Kalau masih course out, kalian ganti lagi dengan yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi urutannya kalau yang part yang umum ya, itu ban spike itu dengan grip yang paling rendah dan dia bound time-nya paling gede. Lalu berikutnya adalah ban busa warna biru. Lalu berikutnya adalah yang paling gede adalah ban busa yang ST ya. Nah jadi itu kira-kira. Sedangkan untuk part lain ya, kalau kalian keterangan setelah course out itu adalah keluar gambar FRP ya, dan mobil itu ilustrasinya itu zigzag gitu. Nah, itu berarti mobil kalian kurang stamina guys. Untuk kurang stamina, maka solusinya adalah memasangkan stay dengan nilai stamina endurance yang paling tinggi. Di samping itu juga dibantu dengan roller tentu saja. Jadi roller itu jangan pakai roller yang mod ngebut atau yang hanya mengandalkan speed dan mengurangi stabilizing, tapi gunakan roller dengan mod maksimal untuk stabilizing dan juga nilai stamina endurance-nya guys. Sedangkan untuk part lainnya, kalian bisa gunakan sayap abu-abu yang sliding damper ya, ini untuk meredam saat melewati digital curve-nya. Ini memiliki value untuk stamina endurance-nya yang paling tinggi dibandingkan dengan sayap lain. Kalau kalian punya sayap-sayap banner gacha ya silahkan aja pakai, itu ada yang lebih bagus lagi. Nah kalian bisa pilih yang kalian punya aja yang penting guys.
Untuk modnya kalian bisa lihat di layar ya. Jadi sembari saya jelaskan, kalian lihat di layar. Kalau bingung nanti bisa diulangi dan di pause aja kalau kalian ingin lihat untuk modnya aja. Nah, sedangkan untuk stay belakang, ini sebetulnya lebih bagus kalau pakai stay aluminium yang tumpuk dengan endurance yang sangat tinggi. Akan tapi di sini kan kita membutuhkan rem. Nah, ini dia perannya rem untuk membuat mobil mencegah keluar dari Niagara terlalu jauh. Nah, jadi mobil itu harus direm saat naik, jadi agar dia itu keluarnya itu nggak terlalu jauh dan mengakibatkan mobil bounce dan course out. Jadi untuk mengatasi bounce tadi, kalau kalian di ban udah mentok, kalian bisa bikin remnya lebih pakem lagi, guys. Nah, kalau bannya udah mentok gripnya, terus bound time-nya udah bagus, tapi masih course out juga dan remnya udah mentok, ya nggak ada cara lain, kalian bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah roller deselerasinya dinaikin, jadi roller itu dibikin dipasang yang resistensinya paling buruk dan friksinya paling gede. Kalian bisa cek di value masing-masing part ya. Dan cara kedua adalah mengurangi speed mau nggak mau. Jadi kalau memang mobil over speed ya, kompensasinya adalah mobil kalian harus makin stabil, guys. Nah, jadi itu aja kira-kira untuk aspek penting dari GP kali ini untuk part-part pasangnya ya. Ini seperti yang kalian lihat di layar, semua part saya udah level maksimal semua, udah sebagian besar di bintang 7-in, dipuyerin. Dan untuk gearnya aja yang belum ini. Jadi kalau kalian dapat gear yang abu-abu itu, yang lightweight untuk super speed dengan rasio yang sama ya, 3.5:1, itu lebih bagus lagi, guys. Dia lebih ringan, bobotnya otomatis mobil lebih ngacir lagi. Nah, jadi itu aja untuk GP season kali ini. Jadi cek juga kalau kalian belum tahu bagaimana cara fusion part, cara kalian menaikkan bintang atau rarity level lalu menjadikan part bintang 7 dan sebagainya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, itu ada semua. Langsung masuk ke playlist gaming, guys, di situ lengkap ada semua. Dan kalau kalian butuh solusi map yang ada di game ini, jadi misalkan map 87, map 8 berapa, map untuk lawan Tokichi dan sebagainya, itu ada semua di TikTok saya atau di IGTV. Jadi kalau video sifatnya singkat-singkat untuk map ya, biasanya itu saya langsung upload ke IGTV dan juga ke TikTok, guys, biar nggak ribet aja dan biar waktunya lebih efisien aja. So itu aja dari saya, jangan lupa ya cek playlist saya lainnya, subscribe juga agar nggak ketinggalan upload saya berikutnya, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.